Okay, Nah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okay, sama-sama baca doa. Okay, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 44. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok di depan, Mualim tunjukkan. Okay, Mualim akan tutup semua mikrofon awak supaya kalau ramai sangat yang buka, nanti awak takkan dengar suara Mualim. Jadi Mualim tutup dulu semua mikrofon semua orang. Kalau sesiapa nak tanya soalan, boleh buka mikrofon dan boleh tanya soalan. Okey, buku teks Bahasa Melayu muka surat 44. Betul, 44. Dah, semua dah buka muka surat 44. Okey, hari ini Mualim akan ajarkan awak cara untuk menjawab soalan pemahaman. Okey, sebelum tu kita jawab terus soalan bersama-sama. Buku aktiviti, buka muka surat 49. Buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, buka muka surat 49. Okey, Mualim terangkan kepada awak cara macam mana kita nak menjawab soalan pemahaman. Okey, kalau soalan pemahaman, biasanya dia akan bagi kepada awak satu teks. Ini dipanggil teks dalam kotak ni. Dia bagi catatan Alia. Ini teks dia. Dan dia akan bagi soalan. Kat sini ada 4 soalan dia bagi. Okey, dalam soalan pemahaman, bila dia bagi teks macam ni, soalan dia, jawapan semua ada di dalam teks. Awak hanya perlu cari sahaja. Okey, contoh dia kat sini dia ada 4 soalan. 1, 2, 3 dan 4. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3. Jawapan dia semua ada di dalam teks. Dalam teks sini. Awak hanya perlu cari sahaja. Dah cari, awak tulis balik dekat sini. Cumanya untuk soalan yang terakhir, dia tak ada dalam teks. Jawapan tak ada kat sini. Jawapan dia awak kena fikir sendiri. Okey, cara untuk menulis pula, awak tak boleh terus tulis jawapan dia. Okey, kita baca dulu petikan dia. Okey, tajuk dia catatan Alia. Okey, mari kita baca petikan ni, kita fahami dulu petikan ini bercakap tentang apa. Okey, tajuk dia catatan Alia. Pada minggu lepas, dahi adikku Aidan telah bengkak kerana terlanggar bucu meja. Oleh itu, aku menolong ibu memasang pelindung bucu. Aku memasangnya pada bucu ya, meja mari, makan. Mari. Ya. Aku memasangnya pada bucu meja makan di dapur. Ibu pula memasangnya pada bucu besi pemegang tangga. Pemasangannya mudah kerana pelindung bucu terdapat dalam pelbagai saiz dan dilengkapi dengan pelekat. Pelindung bucu ini diperbuat daripada span.
Aku dan ibu berbuat demikian untuk menjaga keselamatan adik. Aku tidak mahu kejadian yang sama berulang lagi kepada adikku. Okey, dalam petikan ini, apa yang dia nak beritahu adalah adik, siapa ni? Adik Alia. Ni Alia, ini adik dia. Pada minggu lepas, dahi adikku Aidan. Alia, adik dia nama Aidan. Telah bengkak, dahi adik dia bengkak. Kenapa? Kerana terlanggar bucu meja. Okey, adik dia ni terlanggar bucu meja. Bucu meja ni dia tajam, terkena dahi dia bengkak. Oleh itu, Alia ni, aku ni ialah Alia. Alia menolong ibu memasang pelindung bucu. Tengok kat bucu meja dia ni, Alia dia tolong ibu dia pasang pelindung bucu. Yang tajam sini dia pasang pelindung bucu. Yang ni hitam terang ni. Ha, ibu dia pasang kat sini. Aku memasangnya pada bucu meja makan di dapur. Alia pasang dekat bucu meja makan di dapur. Ibu pula memasang pada bucu besi pemegang tangga. Ha, ni ibu dia tengah tampak kat sini. Pemasangannya mudah kerana pelindung bucu terdapat dalam pelbagai saiz dan dilengkapi dengan pelekat. Pelindung bucu ini diperbuat daripada span. Ha, bila span dia lembut. Jadi kalau kena tak sakit. Aku dan ibu berbuat demikian untuk menjaga keselamatan adik. Aku tidak mahu kejadian sama berulang lagi kepada adikku. Okey, Alia dengan ibu dia ni pasang span ke sini, pasang bucu, pemegang bucu untuk apa? Sebab dia tajam, kalau kena akan luka. Jadi dia tutup ke sini. Pasang dengan pelindung bucu supaya tak ada lagi berlaku kecederaan. Okey, itu petikan dia. Okey, tengok soalan yang pertama dia bagi. Mengapakah dahi Aidan bengkak? Okey, soalan dia mengapakah dahi Aidan bengkak? Ingat, boleh bagi tahu soalan pemahaman, jawapan ada di dalam teks. Nah, dalam teks ni jawapan kat sini. Jadi, soalan dia mengapakah dahi Aidan bengkak? Mengapakah? Okey, bila dia gunakan mengapakah? Mengapa ni untuk tanya sebab. Sebab apa dahi Aidan bengkak? Okey, jawapan dia ada dalam petikan ni. Cuba cari dekat mana jawapan dia. Okey, boleh buka mic. Siapa nak jawab soalan, boleh cari jawapan dia. Saya tahu. Kat mana? Kerana terlanggar bucu. Ah, pandai. Kerana terlanggar bucu. Ya, jawapan dia ni. Dahi adikku Aidan telah bengkak kerana terlanggar bucu meja. Ah, itu jawapan dia. Tapi Mualim tak nak awak tulis terus jawapan dia. Awak kena salin dulu petikan ni. Yang kata tanya ni tak perlu masukkan. Awak mulakan terus kat sini. Jawapan dia macam ni. Dahi Aidan bengkak kerana terlanggar bucu meja. Itu cara menulis jawapan dia. Awak tak boleh terus tulis jawapan terlanggar bucu meja. Tak boleh. Awak kena salin dulu petikan dia ni. Dia bagi dahi Aidan bengkak. Awak kena salin dulu. Dahi Aidan bengkak baru bagi jawapan dia. Kerana terlanggar bucu meja. Ingat jawapan ada di dalam petikan. Dahi adikku Aidan telah bengkak kerana terlanggar bucu meja. Okey, itu yang kedua pertama. Okey, yang kedua. Selain bucu meja, di manakah pelindung bucu ini sesuai dipasang? Okey, tengok. Selain dekat bucu meja, di mana lagi dia boleh pasang? Tengok ibu dia pasang dekat mana? Dekat tangga. Kat sini dia bagi dah. Aku memasangnya pada bucu meja makan. Ha, selain, dia tanya selain bucu meja, di mana lagi? Tengok ibu dia. Ini jawapan dia. Ibu memasangnya pada bucu pemegang, bucu besi pemegang tangga. Jadi di mana ni untuk tanya soalan tentang tempat. Jadi jawapan dia bucu besi pemegang tangga. Tapi tak nak tulis terus jawapan dia. Awak kena salin dulu petikan dia. Selain bucu meja,
Okey, salin dekat sini. Pelindung buju ini sesuai dipasang. Di mana ibu dia pasang? Di tangga. Itu jawapan dia. Jawapan dia di tangga. Ditanya selain daripada bucu meja. Kat tempat lain, selain bucu meja ni, kita boleh tanda juga kat sini dekat pemegang tangga. Jawapan dia di tangga. Tapi tak nak tulis dulu di tangga. Awak kena salin dulu petikan dia ni. Pelindung bucu ini sesuai dipasang di tangga. Baru tulis jawapan dia. Sama juga dengan soalan yang ketiga. Jawapan dia dalam petikan. Adakah pelindung bucu mudah dipasang? Tengok. Dia ada tak beritahu mudah dipasang? Okey, kat sini dia beritahu dah. Pemasangannya mudah. Kenapa mudah? Kerana pelindung bucu terdapat dalam pelbagai saiz dan dilengkapi dengan pelekat. Jadi nak tulis jawapan dia, kena salin dulu petikan dia ni. Pelindung bucu mudah dipasang. Pandai. Bucu mudah dipasang kerana apa? Kerana pelindung bucu terdapat dalam pelbagai saiz. Dan dilengkapi dengan pelekat. Itu cara tulis jawapan dia. Boleh faham? Ingat, jawapan dia awak tak boleh terus tulis jawapan. Awak kena salin dulu petikan dia. Ya, Farisha. Garis dia tak cukup. Tak cukup? Tak muat? Kena tulis kecil-kecil sikit. Okey, ingat. Soalan pertama, kedua, ketiga, jawapan ada di dalam petikan. Tapi soalan yang terakhir, dia tak ada dalam petikan. Soalan yang terakhir awak kena fikir sendiri. Okey, soalan dia yang keempat, apakah tindakan kamu sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja? Apa tindakan kamu? Apa yang awak akan buat sekiranya awak mengalami kecederaan bila terlanggar bucu meja? Awak nak buat apa? Cuba fikir. Nak buat apa? Siapa tahu? Isyak Iman. Buat apa? Letak apa? Apa yang jadi kalau dahi awak bengkak terlanggar bucu meja? Awak nak buat apa? Padang. Nak buat apa? Ingat, sebelum tulis jawapan, saling dulu petikan. Betul. Letak ubat betul. Tapi sebelum kita tulis jawapan dia, kita kena saling dulu petikan soalan. Jadi kita ambil kat sini terus. Tindakan saya sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja ialah. Apa dia? Saya akan letak ubat. Contoh dia. Apa lagi? Pergi jumpa doktor. Itu contoh dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Ya, soalan pemahaman. Bila dia bagi petikan macam ni, dia bagi petikan dia macam ni. Lepas tu dia bagi soalan. Ingat, soalan pertama, kedua, ketiga, dia ada di dalam petikan. Awaknya perlu cari sahaja jawapan dia dalam petikan. Cumanya untuk soalan yang terakhir, awak kena fikir sendiri. Boleh faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Tempat sekali lagi. Tak apa. Nanti Mualim bagi jawapan dia. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan lagi? Boleh faham tak?
Faham. Okey, kalau semua faham, kita masuk sikit lagi dengan tajuk yang kedua, iaitu perumpamaan. Buku teks BM muka surat sebelah tu. Muka surat 45. Peribahasa. Okey, peribahasa. Okey, dalam buku ini dia bagi, ini tajuk dia perumpamaan. Peribahasa kita ada banyak. Kita ada simpulan bahasa, ada perumpamaan, bidalan, kata-kata hikmah. Tapi untuk hari ini seni bahasa kita belajar ialah tentang perumpamaan. Perumpamaan. Okey. Sebelum tu mari tunjukkan dulu video pada awak. Okey, mari kita tengok video ni dulu. Perumpamaan. Kita tengok apa maksud perumpamaan dalam buku awak tu. Okey, mari kita tengok dulu apa itu maksud perumpamaan. Okey, perumpamaan ialah susunan kata-kata indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud tersirat. Okey, bila perumpamaan ni dalam perkataan dia, dia ada maksud tersirat. Maksud tersirat awak kena fikir sendiri. Itu maksud dia. Okey, biasanya perumpamaan ni dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti, umpama. Okey, awak nak tahu itu sesuatu perkataan itu perumpamaan atau tak? Kalau ada perkataan ni je, itu ialah perumpamaan. Dia ada bagai, ibarat, laksana, seperti, umpama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Seperti kata di bawah tempurung. Okey, seperti kata di bawah tempurung. Maksud dia, okey tengok, dia ada perkataan seperti. Ha, bila seperti itu ialah perumpamaan. Biasanya perumpamaan dia akan bermula dengan perkataan seperti ataupun bagai, umpama, laksana. Okey, kat sini contoh dia seperti kata di bawah tempurung. Maksud dia orang yang cetek pengetahuannya. Maksudnya orang yang kurang ilmu. Ilmu dia tak banyak sangat. Dia ada kurang ilmu. Itu maksud dia. Seperti katak di bawah tempurung. Awak bayangkan katak ada bawah tempurung. Dia tak keluar. Duduk dalam tempurung je. Jadi dia tak tahu banyak tentang dunia luar. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Seperti lipas kudung. Ha, apa maksudnya? Alim. Ya. Alim. Ya, Farisha. Tempurung tu apa? Tempurung. Tempurung tu apa? Tak kenal. Tempurung ni macam kelapa punya tempurung tu. Tahu tak? Yang kelapa dia punya yang besar tu. Ayah nak beritahu. Okey, seperti lipas kuda maksud dia cekap dan pantas dalam melakukan sesuatu perkara. Orang yang buat kerja sesuatu perkara cepat, pantas, laju. Itu maksud dia seperti lipas kuda. Dia buat kerja laju, tak lambat. Cepat je kerja dia. Bagi kerja sekolah dia cepat buat. Itu maksud dia. Okey, yang ketiga, seperti cacing kepanasan. Maksud dia tidak tenang ataupun gelisah. Contoh dia, awak tak siap kerja sekolah, awak pun rasa tak tenang, rasa gelisah sebab takut kena rotan. Itu maksud dia, seperti cacing kepanasan. Tak boleh duduk diam, tak boleh tenang. Gelisah dia rasa. Okey, yang keseterusnya, seperti melepaskan batuk di tangga. Seperti melepaskan batuk di tangga, maksud dia membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh. Orang yang buat kerja tapi tak sungguh-sungguh, buat cincai-cincai je, buat sambil lewa je, itulah maksud dia. Seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, yang terakhir, bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing maksud dia
Sikap tolong menolong antara satu sama lain. Itu maksud dia. Bagi Aul dengan Tebing. Boleh faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, mari kita tengok dalam buku teks awak tu muka surat 45. Okey, kita cuba bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Okey, tajuk dia tumbuhan berbahaya. Kenapa dia bagi tumbuhan berbahaya? Ah, ini tumbuhan berbahaya. Tumbuhan apa ni? Okey, tengok perenggan pertama. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Ia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Ah, ingat lagi tak apa maksud dia seperti katak di bawah tempurung? Siapa ingat maksud dia apa? Orang yang tak nak jadi mana? Orang yang orang yang kurang ilmu. Ah, orang yang kurang ilmu. Itu maksud dia. Seperti kata di bawah tempurung maksud dia orang yang kurang ilmu. Okey, tengok ayat dia gunakan. Nabila sentiasa melayari internet. Ah, kenapa dia main internet? Untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia main internet untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Dia tak nak jadi orang yang kurang ilmu. Jadi, semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Ha, ni pokok duit-duit ni. Dalam gambar awak ni. Pokok ni dia bahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman. Ah, dia terbaca dalam internet, tak sesuai. Kenapa? Mari kita tengok yang kedua pula. Okay, yang kedua, Nabila pantas seperti lipas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menjangka menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, seperti lipas kudung. Siapa ingat apa maksud dia? Seperti lipas kudung. Orang yang buat kerja yang cepat. Ah, pandai. Orang yang buat kerja laju-laju. Orang yang buat kerja cepat-cepat. Contoh dia kat sini, Nabila pantas. Ah, apa yang pantas tu? Dia pantas berlari. Nabila pantas berlari seperti lipas kudung. Ah, dia berlari nak pergi ke mana? Kepada ibu dia. Untuk memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Ah, getah pokok duit-duit ni bahaya. Jadi bila Nabila beritahu ibu dia tentang bahayanya getah sebab ibu dia tanam pokok ni, bila jadi ibunya tidak menyangka tentang bahayanya getah pokok duit-duit ni. Ya, sebab apa? Sebab boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Tengok pokok ni dia letak dekat ruang tamu. Jadi kalau kena getah dia bahaya untuk kesihatan kita. Jadi apa yang jadi seterusnya? Seterusnya ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Ah, apa maksud cacing kepanasan? Siapa ingat lagi? Tak tenang. Seperti cacing kepanasan maksudnya tak tenang, gelisah. Ah, ibu Nabila ni dia gelisah seperti cacing kepanasan. Ibu Nabila ni gelisah, tak boleh duduk tenang, tak boleh duduk diam. Dia pun buat apa? Memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit. Ah, ibu dia ni takut, dia gelisah seperti cacing kepanasan. Dia takut bahaya tentang pokok ni. Jadi dia panggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit. Dan yang terakhir, apa jadi? Bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Ah, siapa ingat lagi apa maksud dia? Melepaskan batuk di tangga. Orang kerja yang buat kerja. Ah, apa dia? Orang yang buat kerja. Kerja lambat. Orang yang buat kerja dengan sambil sambil lewa. Seperti melepaskan batuk di tangga. Orang yang buat kerja sambil lewa. Jadi mereka sekeluarga ni bekerjasama bersungguh-sungguh untuk membuang getah pokok-pokok ni. Dia bukan buat kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Bukan buat kerja sia-sia.
Dan mereka bekerjasama bagai air dengan tebing. Siapa ingat lagi? Bagai air dengan tebing maksud dia apa? Tolong menolong. Nabila, ibu dan ayah dia ni bekerjasama bagai air dengan tebing. Diorang tolong menolong untuk membuang pokok duit-duit. Sebab pokok ni bahaya getah dia. Boleh faham? Getah dia mana? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tadi yang mana? Apa dia, Pak Disha? Getah dia yang mana? Getah dia yang mana? Getah dia dekat daun-daun dia. Nanti tengok gambar tu. Kalau cabut daun-daun dia, adalah getah dia tu. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Boleh faham lah. Hari ni kita dah belajar tentang apa? Hari ni kita belajar tentang apa dah? Tumbuhan berbaik tutup supaya selamat. Lagi belajar apa lagi? Tutup supaya selamat. Hari ni kita belajar cara menjawab soalan pemahaman dan juga tentang perumpamaan. Faham? Ada siapa nak soalan? Okey, kalau tiada soalan, Mualina awak buka buku aktiviti jilid 1 yang warna biru ni. Buka muka surat 49 dan 50. Nanti siapkan. Muka surat 49 ni nak tadi Mualina dah bincang. Kita dah bagi jawapan dah tadi. Nanti siapkan juga muka surat 50. Kerja rumah hari ini ada dua muka surat. Okey. Kerja rumah hari ini ada dua muka surat. Di dalam buku aktiviti yang jilid 1 ni, yang warna biru ni. Muka surat 49 dan juga muka surat 50. Nanti boleh siapkan, dah siap nanti hantar pada Mualim. Boleh? Boleh kata? Boleh. Dah siap boleh. Gambar hantar kepada Mualim untuk Mualim chat. Okey, sebelum kita tutup kelas, ada sesiapa nak tanya soalan? Ada siapa faham? Tak ada. Okey, kalau semua faham, setakat ini sajalah kelas kita untuk petang ini. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Al-Asr. Okay, sama-sama baca. Okay, jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu suruh penutup. Surah Al-As. Kita tutup kelas kita dengan surah Al-As. Bye. Jangan lupa siapkan kerja rumah. Okay. Bye. 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 Bye.